Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat tutorial butterfly puff. Kayak gini. Pertama, kita buat dulu slip knot. Lalu buat rantai kelipatan 6. 1. Tiga enam. Saya membuat 36 rantai. Lalu rantai 1. Satu rantai lagi. Di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet. Lalu dua rantai, 1, 2. Skip dua lubang, 1, 2. Kita buat satu double crochet. Lalu satu rantai, satu double crochet lagi di lubang yang sama. Dua rantai, skip dua lubang, 1, 2, 3. Satu single crochet. Lalu dua rantai, 1, 2. Skip dua lubang lagi, 1, 2, 3. Satu double crochet. Satu rantai, satu double crochet lagi di lubang yang sama. Dua rantai, skip dua lubang, 1, 2. Satu single crochet. Dua rantai lagi. Skip dua rantai. Satu double crochet. Satu rantai, satu double crochet di lubang yang sama. Dua rantai lagi, skip dua lubang, satu double crochet,
satu rantai, satu double crochet lagi di lubang yang sama. Lalu rantai 2, skip 2 lubang. Satu single crochet. Bentuknya jadi kayak gini, ini pondasinya. Lalu langkah selanjutnya kita putar, kita buat 3 rantai. Lalu ambil masuk ke double crochet yang pertama, kita ambil lalu kita tahan, kita ambil satu lagi. Kita tahan lagi. Kita ambil satu lagi sampai ada 6. 1 2 3 4 5 6 ini 7. 7 ini untuk rantainya. Kita keluarkan semua. Kita jadikan satu. Lalu kita buat satu double crochet. Satu double crochet lagi. Double crochet lagi. Jadi ada 3 double crochet, lalu satu rantai, lalu 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 1 2 3. Ini masuk di satu rantai yang tadi kita buat 2 double crochet. Lalu kita ambil masuk ke double crochet yang kedua. Tarik, tahan, ambil satu lagi. Tahan, ambil satu lagi, tahan sampai ada 3. 1 2 3, lalu keluarkan. Kita ulangi lagi langkah yang tadi, kita skip yang double apa yang single crochet ini, langsung ke double crochet selanjutnya. Ambil satu, tahan, satu lagi, tahan, satu lagi, tahan sampai totalnya ada 3, ada 6. 1 2 3 4 5 6, ini 7.
tarik 2 sampai tinggal 2. Sekarang 3 double crochet di lubang antara 2 double crochet. 1 satu rantai, lalu 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 1 2 3, ambil 1 masuk dari bawah double crochet yang kedua, tarik, tahan, ambil lagi, tahan, ambil satu lagi, tahan, keluarkan semua. Sampai sisa 2, lalu ambil 1 masuk dari bawah, tarik, tahan, ambil 1 kali lagi, tahan, ambil 1 kali lagi, tahan, buang, sisakan 1 2. Lalu double crochet tiga, satu rantai, 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 1 2 3, lalu ambil 1 masukkan ke double crochet yang satunya lagi, tahan sekali lagi, tahan, ambil sekali lagi, tahan, keluarkan semua. Ulangi sampai terakhir. Sudah terakhir, masukkan ke terakhir double crochet, single crochet, lalu untuk baris selanjutnya kita putar, kita buat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu double crochet di lubang yang sama. 2 rantai, kita masuk di tengah-tengah
6 double crochet tadi di rantai satu. Nih, ini kan ada lubang. Tuh. Kita masuk di sini, kita buat single crochet. Lalu 2 rantai lagi. Lalu double crochet di lubang antara motif satu dan motif kedua. Ini ada lubang, ini kelihatan. Kita masuk aja. 1 double crochet, lalu 1 rantai, 1 double crochet lagi. Rantai, masuk di satu rantai yang tadi, satu single crochet, 2 rantai lagi, satu double crochet, 1 rantai, 1 double crochet lagi. Untuk pondasi yang terakhir, 2 rantai, 2 masuk ke motif, kita putar, tiga rantai, 2, 3, lalu 3 double crochet di lubang ini, 1, 2, 3, lalu ambil 1 masuk dari bawah, 1 tahan, ambil sekali lagi, tahan 1 kali lagi, tahan, keluarkan semua.
masuk ke double crochet selanjutnya, kita ambil dari bawah, satu tahan, dua tahan, tiga, lalu tiga double crochet, satu rantai, tiga double crochet lagi. Lalu masuk dari bawah, double crochet yang sebelahnya, satu tahan, tiga, ulangi langkah seperti itu sampai terakhir. Udah tiga double crochet. Selanjutnya kita ambil, kita buat satu double crochet lagi. Lalu langkah selanjutnya kita putar. Rantai satu. Lalu di lubang yang sama kita buat satu single crochet. Lalu dua rantai, satu double crochet, kita masuk ke tengah-tengahnya aja di sini. Satu rantai, satu double crochet lagi. Dua rantai, masuk di satu rantai yang di tengah, satu single crochet, dua rantai, satu double crochet, satu rantai, satu double crochet, dua rantai, satu single crochet, lanjutkan langkah berikut sampai ujung. Lalu putar. Buat tiga rantai. Langkahnya sama seperti pola awal yang nomor satu, tiga rantai dulu, ambil satu, tahan, ambil satu lagi,
tahan, satu lagi, tahan, keluarkan semua. Lalu 3 double crochet, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Ambil satu, masuk ke double crochet sebelahnya, tarik, tahan, ambil satu kali lagi, tahan, satu kali lagi, tahan, keluarkan semua. Ulangi langkah ini sampai pola ini habis. Sudah selesai. Ini hasilnya. Butterfly puff stitch crochet. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.